Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nuki Nasir Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di video kali ini saya ingin memasang oven filter di Mitsubishi Triton. Tapi sebelumnya saya akan bercerita sedikit ya tentang mobil Triton ini. Mobil Triton ini tahun 2015, transmisi manual, dan akan dipasangin oven filter. Open filter itu sendiri yaitu untuk menambah hisapan udara bebas yang masuk ke dalam mesin melalui intake dan throttle body, karena mendapat asupan udara bebas yang lebih, otomatis mesin akan lebih responsif ya, dan menambah kompresi. Dan diyakini ketika ganti open filter, mobil akan mendapat sekitar 5 sampai 10 horsepower ya saat mobil melaju. Baik, sebelum kita lihat proses pembuatan atau penyetelan open filter, alangkah baiknya bila sobat otomotif untuk subscribe, like and comment di channel saya. Dan buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja kita lihat proses pembuatan open filter untuk mobil Mitsubishi Triton. Check it out. Pertama kita bongkar filter orisinilnya ya dengan menggunakan kunci T10, dan kita lepas klaimnya dengan obeng plus ya. Ini adalah filter orisinil ya, mobil Mitsubishi Triton udah terlepas. Dan ini sensor ya, sensor lemaknya mobil Mitsubishi Triton. Ini sensornya sama dengan mobil Toyota Yaris, sama ini, terus Vios juga sama. Proses fitting piping open filter di mobil Mitsubishi Triton. Kita mulai.
setelan piping open filter udah jadi. Jadi yang perlu di garis bawah di sini kita bikin sensor mapnya ya, sama bikin selang hawanya harus benar-benar tepat ya, karena kalau tidak benar maka check engine-nya akan nyala. Yang kedua, mesin bisa berbet ya. Jadi pastikan pasang sensor mapnya benar, jangan sampai terbalik ataupun miring ataupun terlalu panjang, juga bisa menyebabkan berbet ataupun check engine-nya nyala. Dan ini check engine gak ada yang nyala ya, berarti ini aman dan gak ada trouble ya kan? Hah?